dustanya jelas sekali, bukan sekadar gitu-gitu saja, tapi dusta tu. Inilah cerita Aban bin Abi Ayyash. Perawi yang macam ni tak boleh diterima dan tidak diterima oleh ulama. Sebab apa? Sebab inilah cerita dia. Dia nak kira-kiranya menyatakan kelebihan dia lah, hubungannya dengan Hasan Basri itu, sehingga banyak perkara yang Hasan Basri tak cakap pun dia cakap. Bila orang cakap, orang kata, kan Hasan Basri ada kata begitu. Oh iyalah, iyalah. Jangan benda ni. Kadang-kadang kita tu melekat dalam kepala kita, kita ingat betul-betul macam tu. Betul-betul macam tu. Ini dalam dunia ilmu, dalam dunia lain pun begitu juga. Saya teringat, sebab saya baru sajalah saya teringat, ini benda luar, lah selingan lah sikit ya. Saya dengar 40 tahun dahulu, sebab tu saya belajar di India, salah seorang kawan saya, tapi benda ni benda luar, nak ceritanya, kadang-kadang benda ni melekat dalam kepala kita tu, melekat yang tak betul, yang tak betul. Walaupun benda tu tak kisahlah, benda tu benda biasa, tak apalah, tapi bagaimana kalau ilmu gitu jugalah, yang salah tu tu melekat. Kalau murid tu, pelajar tu jenis otak kamera lah kita, dia lekat. Saya ingat yang kawan saya kata dulu, tapi ini benda biasa lah. Tahu kan Muhammad Rafi, tahu kan Muhammad Rafi ni penyanyi masyhur tu lah, penyanyi Hindustan tu kan, dia menyanyi 26,000 lagu. Saya rasa dalam dunia ni tak ada macam tu kan, 26,000 lagu. Katanya, jadi masa tu, Muhammad Rafi ni hebat, dia mati masa tu. Saya duduk sana, dia mati tu. Jadi dia sibuk masuk dalam surat khabar, ada kawan kata, anak dia ada tahu. Anak dia penyanyi juga. Namanya Anwar. Oh, saya melekat dalam kepala saya. Baru sehari dua lepas saya tengok internet. Anwar tu bukan anak dia pun. Tengok. Bukan anak, Anwar tu orang lain. Suku Sakat. Tak ada kena-mengena dengan Muhammad Rafi pun. Tapi itu cerita lain kan, cerita. Yang melekat dalam kepala kita ni apa? Berapa ramai yang terima daripada dia, Aban bin Abi Ayyash, bahawa itu kata-kata Hasan Basri, padahal tidak pun. Kawan yang cerita mungkin dia tak ingat, tapi saya ingat. Kalau saya bertemu dengan dia, saya nak cakap dengan dia, ya awak cakap dulu tak betul. Mungkin dia tak ingat dia. Tapi saya ingat lagi. Benda tu saya ingat daripada dia. Dialah yang cakap begitu. Lepas tu saya tak kisahlah, ikutlah. Tapi saya pun terfikir juga, kenapa anak dia ni tak begitu masyhur? Tak ditonjol lepas tu. Rupanya bukan anak dia. Baru sehari dua ni saya tahu. Begitulah, itu sebagai contoh perbandingan.